terjadi dan berhasil kita ungkap selama bulan Januari tahun 2019, khusus untuk C3, yaitu curat mor, curat dan curas. Jumlah kasusnya adalah 39, yang bisa diungkap ada 16 kasus dengan jumlah pelaku 5 orang. Kalau dilihat dari jumlah kasus pengungkapannya, berarti kita saat ini sedang ekspos Mapolres Lampung Utara soal tindak pidana 3C yang diamankan oleh Polres Lampung Utara. 13 sepeda motor, 1 buah helm, kemudian 1 buah tas, ini coklat ini, 1 buah tas, kemudian ada 1 helai pakaian yang digunakan oleh pelaku pada saat beraksi, dan juga ini paku yang dipasang pada roda mobil korban. Dari 39 perkara ini yang menonjol adalah perkara pencurian uang nasabah bank yang berjumlah 150 juta. Pelakunya seorang diri. Ini pelakunya. Satu timnya mereka ada sampai 8 orang, ini baru dapat satu, tapi dia juga sebagai pemeran kunci dalam perkara tersebut, sebagai eksekutornya, mengambil uangnya. Untuk tim lainnya masih kita kembangkan terus, masih kita cari terus. Kemudian selain beraksi di tempat kita, tersangka ini juga beraksi di 7 TKP yang lainnya, mulai dari Jambi ada, kemudian Pangkal Pinang juga ada, Jawa Barat, di Metro Jaya di Jakarta, termasuk di Bandar Lampung, di Polresta Bandar Lampung dengan Lampung Tengah dan di TKP kita. Jadi ini merupakan tersangka lintas provinsi yang berhasil kita amankan di sini dan terus akan kita kembangkan untuk mencari rekan-rekan satu tim lainnya. Untuk yang 3 orang ini, itu Pak, yang 3 orang ini, Pak, ini curat motor, dia biasanya mencuri motor korbannya dengan cara dengan modus pura-pura meminjam, kemudian tidak dikembalikan. Jadi dengan banyaknya pencurian motor di sini, tentunya dengan tertangkapnya 3 orang ini bisa mengurangi angka pencurian motor yang ada. Ya dulu, kalau yang ini dia spesialis mencuri motor juga dengan cara melakukan patroli dulu. Patroli, kemudian kalau ada peluang dia akan mengambil menggunakan kunci T. Ya. Harapan kami tentunya dengan ekspos ini membuat masyarakat supaya tenang dan percaya diri bahwa polisi di Lampung Utara tidak tinggal diam. Kita akan selalu berbuat untuk mengungkap semua perkara yang ada. Namun juga dengan tidak mengurangi kewaspadaan dalam menjaga pribadi maupun barang-barangnya. Dan ini kami berharap bisa merubah citra dari kota Lampung Utara sendiri yang katanya banyak kejadian. Insya Allah kedepannya akan lebih aman karena kita selalu berusaha untuk mengungkap dan menangkap semua pelaku kejahatan yang beraksi di Lampung Utara. Tentunya menjadi peringatan juga bagi para pelaku kejahatan agar mengurungkan niatnya tidak melakukan lagi perbuatannya di wilayah manapun, khususnya di Lampung Utara. Masih bisa mencari lahan pekerjaan lain yang lebih baik dibandingkan dengan merugikan orang lain. Mungkin itu nyampaian dari kami pada hari ini. Semoga bisa menjadi sarana manajemen media menggerakkan masyarakat bersama-sama mendukung kita selalu berpartisipasi memberikan informasi apapun terhadap polisi terkait Kamtibmas yang ada di wilayah masing-masing. Sekali lagi, mohon keberanian masyarakat untuk melaporkan apabila terjadi tidak pidana pada dirinya dan juga mau memberikan informasi kepada kepolisian apabila melihat, mengetahui dan memahami terjadinya suatu peristiwa pidana. Karena ini semua juga terungkap berkat informasi dari masyarakat yang tentunya kita rahasiakan identitasnya. Pak, untuk pelaku gembosan, Pak, ada kaitannya dengan beberapa kasus sebelumnya, Pak, yang motifnya menyerang nasabah bank, Pak? Belum ada. Ada dugaan nggak bahwa Denny bahwa pelaku ini yang sering apa mengincar nasabah bank, Pak, pada kasus sebelumnya, Pak? Ini dari pengakuannya dia sudah bekerja di 7 tempat, Pak. Kalau lihat tempatnya cukup banyak,
modusnya juga gempeskan ban. Kalau yang menyerang kekerasan masih belum ada. Nah, untuk di Lampung Utara sini sudah berapa kasus ya Pak? Baru satu ini. Baru satu Pak. Ya. Pak Kapolres, berdasarkan pengakuan dari tersangka, skenario mereka melakukan penggembosan ban tersebut seperti apa? Jadi mereka punya satu tim yang cukup banyak, 8 orang satu timnya. Itu dibagi-bagi habis tugasnya. Mulai dari yang menggambar, mendesain banknya, kemudian ada yang mengikuti nasabah masuk ke dalam bank, ada yang tugasnya memasang taku tadi, lubangnya sendiri, di mana takunya ini tengahnya lubang, sehingga ketika mobil selalu ban ini dipasangnya taku, berjalan beberapa meter, beberapa kilo, dia akan segera berhenti karena anginnya habis. Ketika pengemudi atau nasabah ini fokus pada penggantian ban, dia akan lengah terhadap uang yang dibawa. Sehingga turun dari mobil, langsung ke tempat ban yang pecah, dan tidak memperhatikan keamanan uangnya. Pada saat itulah tersangka bersama tim lainnya yang tugasnya mengambil uang langsung dengan gerak cepat mengambil uang korban. Berdasarkan penyelidikan sementara juga, apakah komplotan tersebut menggunakan senjata api dalam operasi? Sampai sekarang ini belum ditemukan, tapi mereka berusaha sekali dan tidak pernah mengurangi kekerasan terhadap korbannya. Cukup ya? Ya, terima kasih. Konco. Itu SK adalah main lama. Dan.